Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita akan mempermentasikan koi kambing supaya jadi pupuk organik. Ini koi kambing campuran tanah serta tanah pembakaran. Setelah ini kita akan racik koi kambing dan M4 serta gula. Oke.
karung ini. Kita siram lagi. Kalau ini bisa disaksikan kira-kira 20 hari. Kita tutup rapat, kita tunggu minimal 20 hari. Setelahnya bisa kita bisa aplikasikan. Oke, terima kasih sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.